Ya, kami dari perwakilan kementerian sangat menyambut baik kerjasama antara PT Inka dan Pelni ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini merupakan bentuk konkret sinergitas antara BUMN dan juga pemerintah untuk memajukan produk dalam negeri gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, ini telah dilakukan pengukuran oleh PT Pelni dan PT Inka, memang kemudian diperoleh informasi dibutuhkannya kontainer yang berukuran antara 1 ton dan 5 ton. Dan ini saya rasa akan sangat membantu perekonomian daerah, terutama juga dalam mendukung program tol laut yang diusung oleh pemerintah ini.